Gimana? Nah, halo sedulur-sedulur KB, ketemu lagi bersama saya Afif Kulojowo. Kali ini, di video kali ini saya akan mencoba untuk makan natto. Nah, katanya itu kan kalau di Jepang belum makan natto itu belum ke Jepang katanya. Ini tadi aku sama teman-teman nih beli natto. Harganya berapa tadi ya? Ini segini ya. 98.000. Murah ya? Murah. 98 yen. Yen. Itu kalau dirupain sekitar 9.000-an. Ya, 10.000-an lah. 10.000. Cuma dapat 3 bungkus. Natto. Penasaran tuh kayak apa dan rasanya kayak apa? Nanti kita coba. Dan ini teman-teman tahu. Ini itu ada cara bukanya dan cara makannya. Jadi saya lihat dulu kalian gimana cara bukanya. Iya, ini ada cara bukanya dan cara ini ya. Ini ya sininya. Nah, tahu satu. Aku juga baru tahu ini ya. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu nih teman-temanku. Aku ada juga vlognya namanya Erpan Setia Setiaw nih. Nah, atau Setiawan. Aku enggak ada vlognya. Ini kembar nih. Kembar tiga. Sebenarnya satu lagi Ari-ari, saya ari-arinya. Nah, tahu saya bukanya. Cara bukanya, silahkan. Ini ada ininya. Nah, silahkan dibuka. Mana? Cara bukanya gimana? Ada nomornya? Ini ada tanah. Mana? Tinggal buka doang kan? Emang kalau buka biasanya nggak boleh? Ada caranya? Ada cara bukanya. Ini mungkin kayak gininya nggak salah. Tapi ada cara. Oh, maaf. Bukan cara ininya ternyata. Ini nih, lagi cara buka ini. Katanya ada cara bukanya. Ini kan jadi dalamnya tuh ada natto. Enggak, nah, ini lagi pada ribut. Aku juga belum tahu kayak apa. Ini kan pertama kayak gini nih awalnya. Ternyata bahan baunya di sini itu emang dikasih celah sedikit biar bisa dibuka begini. Nah, terus dalamnya itu. Dan dalamnya karena saya pertama kali makan yang namanya natto. Menurut saya gini cara makannya. Iya. Halal ini kan kedelai. Kedelai doang. Kedelai yang dipermentasi. Udah tinggal ditumpah doang kayak biasa, kayak makan mie instan. Desyo. Dame salah, dia udah salah. Udah salah. Dan kamu. Saya aku toh. Dame pula cowok. Pula cowok di sero. Aku sih. Jadinya kayak wes ngerti. Pula cowok. Menurut saya pertama bumbunya. Bumbunya di akhir. Bumbu aja yang selalu. Tapi kok ukuran aku tutup pe? Ya wes orang. Berarti aku salah dari pertama. Enggak apa-apa. Sebenarnya boleh juga. Ada orang Jepang yang tutupnya juga dibuka. Nah, gitu. Selanjutnya. Jangan aku juga enggak tahu. Enggak. Makanya penasaran. Kamu nampain dong ke ini. Jadi kalau diambil bumbunya itu bentuknya kayak ini. Nah, itu kayak tempe. Iya, tempe difermentasi. Nah, cara buka piye? Buka apa nih? Iki nih. Ya kabeh. Heeh. Enggak boleh dibuka ini. Ini ada bahannya. Coba aja buka aja dulu. Itu salah tadi. Salah. Itu salah. Diambil yang selalu. Nah, salah juga dia pakai tangan, soalnya enggak gitu. Oh, pakai sumpit. Pakai sumpit. Udah salah. Pakai sumpit ya. Coba. Ya, pokoknya pakai sumpit. Enggak, kenapa harus pakai sumpit gitu? Nah, kamu nampain gini. Biar dia enggak kena tangan, geng. Ini salah juga. Ngambilnya dia dari pinggir. Seharusnya ngambil dari tengah. Tengok ya. Dari tengah gini. Caranya itu ini kan natonya. Kok enggak fokus sih? Nah, ini natonya, ini udah diambil ya bumbunya ya. Setelah itu kita ambil tengahnya. Terus diputer. Biar dia itu biar jangan kena ke yang lain. Nah, ini. Bedanya ngambil dari samping? Enggak, dia itu memang cara makannya gini. Oh, iya. Nah, ini jadi yang jadi kayak ini itu enggak ini enggak kemana-mana. Nah, gitu cara makannya. Jajal tak praktek ke isopo ora. Iku wis pertamane ora iso nyumpit di tengah. Ini enak. Lah ini sumpitku tengahnya enggak bolong. Ini kamu enggak bisa rampet loh. Ini cara Indonesia. Kalau mereka cara Jepang. Soyunya enak banget. Angel, suwen, kesuwen. Caranya mulai.
Pantesan gak ada yang mau makan. Yang Indonesia kan gosain dok. Iya, kayak gitu kan kenalin tangan kan. Nah, nek wis dilebokne kabeh. Please Indonesia kena tangan yuk. Nganggo iki. Tisu. Ayo pakai bahasa Jambi. Habis dibuka kok ya. Ndak apa. Ganti-ganti. Nah, habis udah dimasukin bumbunya kamu sama yang orang-orang dulu. Kamu udah masukin semua belum soy-soynya? Belum. Harus belum. Harus ini soyu, ini soyu. Coba kamu rasain soyu. Soyu itu ya, itu kayak kecap gitu, kecap. Kecap pasti. Kalau ini apa sih? Enak. Ini apa sih? Enak. Itu kayak kok kayak bumbu kare ya ini. Bukan. Itu apa sih namanya? Yang rasanya pedes itu, yang nyegrak. Wasabi. Wasabi. Nah, ini udah semua dimasukin, gimana caranya lagi setelah itu kalian? Ya diaduk. Diputer. Nah, salah caranya. Apa? Kamu diambil satu. Coba salah. Jangan dulu. Gampang mah. Coba. Diaduk kok salah. Iya, teman-teman ya. Bukan gitu. Mereka itu terlalu merepotkan diri sendiri. Iya. Coba cara Indonesia itu gampang. Iya. Ya udah tinggal diaduk doang. Kok gitu? Diputer. Karena nah, biar itu. Nah, aku tadi belum selesai. Enggak, kamu dari pinggir. Mau diputer gini. Nah, jadi gini caranya. Ini kan udah Allahu Akbar, tumpah sisan. Nah, diputer-puter. Sampai berbusa katanya kalau apa? Makin berbusa enggak? Makin berbusa katanya makin enak. Nah, nih yo. Enggak tapi habis diputer-puter kan. Bentar kayak temen saya suka si nato. Ini nato ini. Katanya dan saya body. Nah. Iya. Nih toh, bentuknya kok ingin ini. Jadi kok apa ya? Kayak tempe buah sok ini. Nah, baunya itu gimana? Nah, baru dibuka ambune. Ambune. Wes, kayak sampah. Udah, ambune kayak mambu petengi. Iya. Kayak nah, tempat sampah. Sekarang waktunya makan. Itadakimas. No. Ada challenge dulu. Apa? Ya. Kalau enggak habis. Yang habis enggak boleh minum ya? Yang memang enggak boleh minum. Kita harus makan habisin sampai habis. Kalau nggak habis, kalau nggak habis nyerah ya. Nggak boleh. Kalau nggak habis, tambah satu lagi. Kalau tambah satu lagi, kalau nggak habis ya. Ambune wes, cian orang enak. Yo, nih. Nanti dulu dari satu-satu ya. Coba dari kamu dulu. Makan nih. Ini coba aku. Jangan satu dong. Sekali banyak. Ya gitu. Yuk, air apa kayak ingus ya? Lihat dong. Kamu jangan lebih ditakutin pak. Aduh. Kan ingus ya, melar suka aja. Ah, oh isi so. Ntar ya, sabar ya. Jadi kamu gini. Oke, seru. Gimana? Dikunyah apa enggak sih tadi? Dikunyah. Punya. Enggak saya rasa minum obat aja udah langsung telan. Gini loh teman-teman. Kalau saya saranin enggak usah deh. Enggak usah dimakan. Ini bukan makanan manusia. Enggak pernah enggak sih makan yang lembek-lembek kental kayak lengket di ini kemudian ingus aduh ya? Baunya itu loh Nah coba deh api makan si pulau Jawa coba makan jajal sih wah kita kan giliran aku terakhir aja saya Hendri ini banyak banget ya yang gitu dia makin gini makin cair ya. Makin banyak protein so, nih kalian bukti hidup saya. Gimana Andri? Gimana? Oh sih? Gimana? Rasanya kayak apa kalau di Indonesia makanan Indonesia? Ini kayak apa ya? Toge? Tempe? Tempe basi? Kalau teksturnya itu kayak kacang direbus. Rasanya nggak masalah sih. Nggak terlalu enak tadi. Enak. Iya. Menurutnya. Cuman lendir-lendirnya ini yang buat sama ini. Baunya itu. Lihat nih sekarang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sugoi. Ah! Gila.
Iya. Jangan ngirup itu. Oh, iso. Kalau aku sih enak ya. Oh my god. Gila itu parah banget. Beneran enak. Jadi ya, bentar ya. Yang makan pertama aku itu agak pahit. Ini enggak pahit. Apa iya? Menurut aku sih enak. Ini yang beli yang ini. Mereknya apa ya? Karena jamnya pasti beda-beda rasanya. Mungkin bumbunya tadi kali ya. Hmm. Ada soyunya, ada itu. Coba siapa? Dan ini yang kuning bukan wasabi deh. Wasabi. Kok enggak ada pedas-pedas segala macam? Lebih... Coba saya kok menjajal koyo apa rasanya? Aku deg-degan aku rasanya memang kan gitu. Pesan-pesan terakhir dulu. Mungkin ada kata-kata terakhir, Pip. Jadi rada berendir. Rasanya enak. Enak gimana? Gak enak. Ya, jadi ya. Kayak pahit-pahit, kental, terus apa? Lengket-lengket kan? Mm-mm. Di atas langit-langit ya, nggak lengket ya? Yang jadi pertanyaan kenapa orang Jepang suka? Suka banget makan apa? Dan menurutku orang enak, gak enak. Ini kalau dijual di Indonesia gak laku kayaknya. Gak laku sampai mau beli. Enakan TMT. Jadi gimana nih challenge kita masih lanjut? Lanjut, kalau nggak habis ada dua lagi tuh soalnya. Yuk, coba kita habisin akun temporai. Ya Allah. Padahal sedikit loh, sedikit ini. Siapa yang cepet-cepetan habis yuk? Challenge-nya. Jangan gitu lah. Gila. Bismillahirrahmanirrahim, yang ngetek gaji, bismillah, kan baru. Gua muntah aku enggak ada. Iya. Jangan dong muntah dong. Ya Allah. Kemangga. Aku jadi kebayang muntahan apa? Enggak muntah aku. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh minum. Enggak boleh minum, enggak boleh pergi. Ini namanya challenge. Harus makan sampai habis. Kalau enggak itu nunggu satu lagi. Kalau boleh saran ini ya. Kalau kamu beli gini jangan diaduk-aduk terus. Enggak. Jadi dia itu makin lengket. Aku enggak bisa ngeluh makin parah. Agak udah handal ini, ini kau dah? Tidak boleh, tidak boleh. Boleh dilok tapi tidak boleh di muntah. Tidak enak lah kau. Tidak enak lupa. Masih banyak. Wih masih banyak lagi. Tidak, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup lah. Tidak boleh. Tidak boleh ini ada dua lagi. Tidak boleh. Tidak aku coret aja. Banyak orang di luar. Di luar lagi. Coret, coret. Tidak boleh cara tidak boleh. Dan rasanya bayangin gimana coba. Gemut dong rasanya dong. Dicerit aja kayak obat. Kok bisa kamu ngunyah? Kamu gak bisa ngunyah loh. No gimana? Lu biar kalian tahu. Jadi bahwa kalian kalau udah di Jepang kalian pernah makan. Sumpitan yang kedua itu udah susah ini masih banyak loh. Coba cangkemmu ah. Maaf, iya. Padahal aku udah merah, Pak. Enggak apa-apa. Gitu. Pakai sebenarnya pakai nasi anget. Pakai nasi kan? Boleh pakai nasi. Kok gini doang? Ya kamu kalau mau makan pakai nasi anget boleh. Iya pakai nasi. Boleh. Ayo pakai nasi boleh. Boleh. Ayo pakai nasi. Indra, kamu makan apa? Jangan ini. Jangan curang, Indra. Oh iya ya. Aku tadi ada ayam. Nah, lihat ya. Aku tinggal 2 lagi. 4 lagi. Hey, tabe master. Boleh pakai cabai terasi enggak? Ini ya, pakai sambel ya? Boleh. Terasi itu. Enggak boleh lah. Jadi nek makane satu-satu gitu sak butir. Iki rasa pahite ora terlalu apa? Berasa, cuman pahite berasa ya, Ndre. Dan gak enak. Lendir-lendirnya iku lho koyo umbel. Mas aku cici, Mas. Boleh. Campur sambel terasi lah, biar ada rasa. Enggak usah. Gila ini enak banget, beneran. Kalau kayak gini mah ini masih banyak butir ya. Enggak boleh tangi. Oh, langsung ya. Gini deh. Zip. Nah, jadi sekali makan, jadi sekali tapi di mulutnya rasanya. Sekali muas, sekali mual gitu. Enggak sih. Biar tersiksa tuh cuma sekali. Kayak minum jamu lo gitu. Gila kalau segini enggak makan aku ya Allah. Hanya. Ya. Merasanya aku.
Udah. Shush. Kalau banyak itu ini di mulut jadi kok enggak fokus ya, Bib? Bib, gua enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Aku mau ngene bantu satu ban. Buka mulut, buka mulut. Satu. Iya, berhasil, boleh minum. Ampun. Yo, masih banyak. Next sih, next. Enak ternyata. Enak ya kan? Enak kalau dibuang. Tinggal sedikit lagi, guys. Iya. Terus jawabannya main ngopo? Main ngopo, Lek? Main ora kroso. Masih banyak kan ternyata. Masih banyak kan. Ini dipermentasi. Kayaknya fermentasinya ini lebih lama lagi dari tempe. Nah, masih 2 punyaan lagi nih. Ya, sedikit ya. Lagi. Macam kedelai di fermentasi. Kamu pernah satu lagi ya? Tempe di fermentasi jadi ini deh. Tak salib. Menyiksa diri. Habis. Nolannya Bib, nolannya. Jangan muntah ya, jangan muntah Bib, jangan muntah. Rasanya kayak pekis ini. Oke, berarti boleh minum ya sekarang ya. Coba tengok mukamu. Lidahmu. Oke. Okay. Aku siapin minum dulu deh. Ya enggak boleh. Kamu habisin dulu yang di dalam lidahmu. Gimana? Masuk enggak yang susah mesinnya? Iya, nolannya itu kan. Tanggapannya, Pak. Sambil nolak. Pak. Apa dong, Pak? Siapa dong teman-temannya, Pak? Sekalian ini. Entar ya. Kalau aku mau masukkan di sini itu susah. Kok kayak mbah-mbah ngono sih? Udah jangan banyak gaya. Udah. Coba lidahmu tengok, coba lidahmu. Masih ada enggak boleh? Masih ada di ujung lidah. Udah enak banget. Coba jangan tengok. Lagi. Nah, oke. Yeay. Wali. Wes ora gelem meneh aku mangan ato. Tapi orang Jepang juga kebanyakan banyak yang enggak suka kok. Tapi banyak yang suka sebenarnya. Dan gitulah rasa ato ternyata yo, piye ya. Dari baunya tuh kalau menurut saya udah enggak enak. Dari kita bertiga, tiga orang mengatakan tidak enak. Dari segi bau enak apa enggak? Enggak, kalau bau enggak. Jadi kita ambil kesimpulan dari kita berempat itu mengatakan baunya itu ya, tidak enak. Tapi kalau dari rasa dari empat orang mengatakan enak sih. Enggak sama sekali. Dan aku enggak. Rasa yang apa paling kuat dari natto ini apa? Asin-asin enak. Asin. Ambar. Rasanya tuh enggak jelas. Kayak rasa perasaan. Iya. Kalau dari aku rasanya pahit. Pahit. Ya ada sih pahitnya. Ada pahit sedikit, cuman tapi enak. Nah, itu yang pas. Enak kan. Masuknya di sini itu agak susah. Gitu. Ah. Tapi itu banyak proteinnya katanya. Soalnya kan itu kan terbuatnya dari kedelai kayak tempe gitu modelnya. Cuman dia modelnya beda, fermentasi terlalu lama. Jadi kayak apa? Bentuknya tuh kayak lendir-lendir gitu. Kalau tempe kan bentuknya kayak gumpal keras gitu ya. Cuman ini bentuknya tuh kayak lembek-lembek, cimek-cimek gitu. Apa ya? Apa ya? Apa kayak ingus. Kalau tempe kan kedelai dipermentasi. Heeh, kayak umbel kayak ingus itu loh. Lendirnya itu kayak lendir. Umbelnya anak bayi kan ono sing melere akeh tenan ngono. Ya, mungkin gitu pengalaman kita makan natto dan challenge tadi ya. Kalau kita belum habis enggak boleh minum katanya. Wah, dan ternyata itu butuh waktu makan itu. Dan kita enggak mau nyoba lagi. Dan aku itu cukup terakhir. Terakhir. Enggak mau lagi walaupun orang mau ngasih banyak juga enggak bakal mau. Iya. Walaupun nanti kalau dikasih duit mau, dikasih. Enggak. Kalau duit mau. Kalau duit mau. Makan dulu duitnya. Kalau cuma 100 yen enggak apa-apalah, buat naik ongkos. Nah, udah. Mungkin sampai situ dulu pengalaman kita makan natto. Jangan lupa like dan subscribe video dan ikuti saya terus. Punya saya juga nanti ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.